Okay, tunggu Adam sekejap. Hari itu kita sampai nombor 5 kan? Cikgu bukakan suara lah supaya senang untuk kita bercakap, untuk bagi tahu jawapan. Hari itu nombor 5 kan? Sambung. Kita stop sampai nombor 4. Betul? Mana Shavinash terkeluar dari internet? Cikgu? Ya? Yeah. Ni kertas unit 6 kan? Bab 6 betul? Unit 6. Yang hari itu cikgu suruh saya semua orang kena print. Betul? Senang nanti awak boleh ni. Okey, ada masuk. Shavinash tak boleh masuk. Oh, tak payah nak tulis dalam buku ya. Tak payah. Terus tulis kat kertas sajalah. Okey. Tulis kat buku. Yang saya tulis kat kertas tu saya dah salin balik kat kertas. Okey. Bagus. Hari tu saya tak print lagi. Mana Shavinash tadi ada pula? Shavinash Adam belum. Internet cikgu okey tak? Boleh dengar cikgu cakap? Tadi pun susah cikgu nak masuk. Internet tak banyak. Ada masalah ada gangguan internet sebab hujan kan? Hujan tak tempat korang? Saya okey? Saya wifi. Awak wifi? Wifi tak apa? Saya sekarang guna data. Oh data. Sama lah. Cikgu pun guna data juga. Saya guna data connect dengan phone kat laptop. Okay, semua dah ada kan? Adam dah ada, okay Shavinash pun dah ada. Okay, so cikgu teruskan lah. Cikgu nak kejar masa, nanti 7.15 tu cikgu macam biasa. 7.15 sampai 7.30, cikgu pergi rehat sekejap dengan makan, buka puasa, dengan solat sekejap dengan Adam. Lepas tu nanti sementara waktu tu, awak pergi buat dulu latihan yang lainnya. Okay. So, untuk nombor 5, sebab hari tu nombor 4 kita dah habis, nombor 5 pula, betul? Nombor 5 kita belum lagi kan? So nombor 5 dia cakap sini menunjukkan satu penyiasatan tentang membentuk bayang-bayang pada skrin putih. Okay, so ya saya. Kenapa Shavinash? Tak ada pun gambar Shavinash tapi suara ada. Ini ada chat cikgu ke? Tak ada. Tak ada. Okay. So sekarang ni antara berikut yang manakah dapat dilihat pada skrin putih. Okay, bayangkan ini. Okay, ini lampu yang ni. So macam mana gambar untuk yang ni? Macam segitiga. Okay, segitiga. Okay, betul. Segitiga sebab ini bentuk kon kan? Tapi bayang-bayang akan bentuk segitiga. Okay, pandai. So sini segitiga. Kemudian sini? Kita akan nampak macam cikgu mana? Cikgu jawapan saya A. 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 Okay, betul. A. Sebab sini dia mesti nampakkan bentuk yang panjang. Bentuk tiga segi yang panjang. Lepas tu yang ni pula mesti bentuk bulat. Okay, betul. So jawapan dia A. Okay? A jawapan dia. Apa nak try kat sekolah? C. C tak boleh kerana C nampak tak? Tiga segi dia kecil, pendek saja.
Sabinesh okey? Tak dengar. Bagus Sabinesh. Cikgu rasa dia ada masalah internet kot. Okey ya. So jawapan untuk 5 tak apa, nanti cikgu ulang balik untuk dia. Nombor 5 jawapan dia A. Okey. Kemudian kita tengok nombor 6 pula. Nombor 6 cahaya boleh dipantulkan. Okey tengoklah tajuk dia cahaya dipantulkan. So sekarang antara yang berikut adalah imanakan punya fungsi yang sama seperti cermin sisi kereta ini. Ya saya Shabinesh. Cikgu. Ah, boleh dengar? Shabinesh okey tak? Ada. Sebab gangguan internet kot. Cikgu punya pun tadi ada masalah. Ha kan dia tak ada dah. Adam dengan dia. Okey tak apa kita continue je. Okey so jawapan nombor 6 apa? Sama dengan cermin sisi. So ini cahaya dipantulkan. Kita boleh nampak reflection. Jawapan? B. 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 Sugantan? B juga. B juga. Okey. So sekarang ni tengok ah. Jawapan dia adalah D. Kenapa D? Sebab ini kan reflection, dipantulkan. Oh. So maksud dia kalau pakai cermin mata tu, itu bukan cermin mata untuk kita nampak benda yang dekat ataupun jauh. Tapi this one kita tak nampak di belakang kita ataupun benda yang kita tak nampak. So sebab tu cahaya boleh dipantulkan. Okay, jawapan yang paling tepat adalah D. D. Ha, D ya. Cikgu internet sangat slow. Ha, itulah cikgu punya internet slow. Ah, bukan cikgu. Which Shabinesh. Dia oh Shabinesh. Siapa ni dia dah potong rambut? Ha ha ha. Mama sebab apa ni? Apa ni kan? Okay. So kemudian nombor 6 tadi jawapan dia D ya. Pastikan D. Okay. Kemudian nombor 7. Okay, sini Suhaili sedang memerhati dirinya pada sebuah cermin. Okay. So sekarang ni apa jawapan dia? Apakah sifat cahaya ni? Adakah cahaya ni bergerak lurus ataupun cahaya dibiaskan ataupun cahaya boleh dipantulkan ataupun cahaya dapat bentuk daripada bayang-bayang? Okay, tengok balik ah. Ini dia nampakkan image dia. Saya jawapan saya cahaya dapat terbentuk daripada bayang-bayang. Terbentuk daripada bayang-bayang? Bayang-bayang ini bukan bayang-bayang, ini image. Image. Jawapan C. Cahaya boleh dipantulkan. Cahaya boleh dipantulkan, betul. Okay, cahaya boleh dipantulkan, nampak? Sebab tu awak nampak image awak, nampak gambar awak. Okay, so jawapan dia 7 adalah C. Cahaya dipantulkan. Okay. Cahaya dipantulkan. Okay. Kemudian, cahaya boleh dibiaskan. Okay, cahaya boleh dibiaskan pula. Okay. So nampak dekat sini, mengapakah kub Rubik kelihatan besar apabila dimasukkan ke dalam air? Okay, ni saiz normal dia. Kemudian kita masukkan dalam air, dia nampak besar. Okay, so siapa boleh beritahu cikgu apa jawapan dia untuk nombor 8? Kenapa kita boleh nampak dia besar daripada saiz yang asal? Jawapan saya D. Kerana kedudukan mata tidak selari semasa melihat kub Rubik. Okay, jawapan yang lain? Saya D atau C lah. D atau C? C. Okey. Jawapan yang lain? C. C. Cahaya kerana kub Rubik tidak dipantulkan. Adam? Adam apa jawapan ni? B? C. C. Oh, Adam C. Kerana kub Rubik tidak memantulkan cahaya. Okey. So, jawapan yang betul adalah, kan cikgu kata sini, kalau dia saiz asal, kita masukkan dalam air ni, dia adalah kerana cahaya dibiaskan. Ha, pembiasan cahaya. Kita nampak sepatutnya saiz asal macam ni. Tapi bila masuk ke air sebabkan bentuk apa ni? Bentuk akuarium ke akuarium, bentuk bekas ni okey besar. Sebab tu kita nampak apa ni? Kubik ni nampak besar. Okey, boleh faham? Sebab tu jawapannya kerana cahaya dibiaskan. Okey. Kalau jawapan lain tu tak sesuai. Okey, boleh? Ya. So nombor 9 pula, antara rekod yang manakah menunjukkan fenomena pembiasan cahaya. Ha. Tengok balik. Cikgu, apa ya. Tu fenomena? Fenomena tu kejadian. Kejadian semula jadi. Fenomena. Okey, kejadian semula jadi. Apa yang terjadi secara semula jadi. Maksudnya macam apa yang macam ni sekarang ni hujan. Okey, so tu fenomena semula jadi.
So sekarang ni fenomena pembiasan cahaya. Akibat pembiasan cahaya. Apa jawapannya? Saya cakap pembiasan cahaya, ingat balik ah. Okey, jawapan pembiasan cahaya macam ni. Ini ada objek, okey, objek tu mesti disebabkan oleh satu pengaruh bekas ataupun pengaruh air. Bila cahaya tu masuk ke ada bekas ataupun air tu, dia menyebabkan ada bentuk yang berubah macam tu. Okey, ataupun pembiasan cahaya. Jawapan saya A. Jawapan A. A. Okey, yang lain? A juga. A juga. Ya, yeah, betul. Sebab sini kan, okey, macam mana sebab sini kata fenomena pembiasan cahaya secara semula jadi. Betul tak cikgu kata sini? So ni secara semula jadi, iaitu bila hujan turun, okey, cahaya matahari akan terkena pada pembiasan air sana tu. Lepas tu nanti air akan reflect, dia akan biaskan warna, warna iaitu warna pelangi. Okey, so nombor 9 jawapan dia A. Okey. Saya dah boleh ke Shavinesh? Nanti semasa cikgu tak ada, kalau Shavinesh masuk, awak bagi tahu dia apa jawapan dia. Boleh? Okey. Okey. Kalau dia tanya, dia tanya kalau cikgu tak ada. Okey. So kita teruskan untuk soalan subjektif. Okey. So nombor 1 menunjukkan satu penyiasatan terhadap bentuk bayang-bayang. Okey. So sekarang kita dapat satu. Okey. So apa macam mana keadaan bayang-bayang apabila kita letakkan cahaya di depan objek? Yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama. Yang pertama. Okey. Yang lain? Jasjik pun yang pertama. Okey. Adam? Adam rasa mana satu? Yang ni ke? Yang ni ke? Yang pertama ke? Yang kedua ke? Ketiga ataupun keempat? Yang ketiga kot. Yang ketiga. Okey. So, kita tengok balik. Okey. So, jawapan korang, jawapan dia yang betul adalah nombor 2. Kenapa cikgu kata nombor 2? Okey. Sebab yang ni masih lagi jelas. Dia bukan kaca yang tak nampak. Yang ni nampak. Okey, sebab dia masih ada objek dekat sini. Alright. So, kalau jawapan dia yang ni nombor 3, bila ada air, baru dia buat macam dia ada bayang-bayang macam ni. Okey? So, jawapan paling tepat nombor 1 adalah A. Okey? Kemudian kita tengok B pula. Apakah yang akan berlaku jika apa yang akan terjadi jika pasu bunga tersebut didekatkan pada lampu suluh. Okey, sekarang ni kita gerakkan ini skrin, ini objek, ini lampu. So sekarang cikgu gerakkan lampu ni dekat dengan objek ni dekat dengan lampu. Apa akan jadi pada bayang-bayang? Dia akan besar. Besar ke semakin besar ke semakin kecil? Semakin besar. Pandai, semakin besar. Besar. Okey, semakin besar bayang-bayang. Okey, jawapan dia aku kata bayang-bayang, bayang-bayang apa? Bayang-bayang bayang-bayang pasu bunga. Okey, ataupun awak cakap bayang-bayang objek. Okey, kita kata situ. Bayang-bayang objek akan menjadi semakin besar. Okey? Akan menjadi. Ya. Yeah. Kita cakap sini. Bayang. Akan. Bayang. Menjadi lebih besar. Okey. Bayang-bayang. Okey, kena bagi tahu pada. Pada skrin. Bayang-bayang pada skrin akan skrin putih. Beritahu skrin putih. Sebab tu mesti skrin putih kan? Dia tak boleh berwarna. Kalau tak, tak nampak bayang-bayang. Okey. Putih akan lebih besar. Boleh? Kena tambah skrin putih. Okey? Okey. Okey. Okay. Satu lagi soalan sebelum cikgu pergi ni. Okey, so nyatakan satu faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, sekarang ni apa faktor dia? Kita ada belajar ada dua faktor kan? Faktor dia, sekarang ni kita gerakkan objek mendekati cahaya. So itulah faktor dia. Okey, faktor dia adalah kedudukan objek dan kedudukan lampu suluh mempengaruhi
Okey. Bentuk bayang, bayang. Okey. Okay, so cikgu minta diri dulu, cikgu pergi solat dan juga makan sekejap untuk buka puasa. Awak sambung buat soalan-soalan yang seterusnya, nanti kita tinggal cikgu tinggal betulkan saja jawapan awak. Okey, boleh? Boleh, boleh. Okey, so cikgu mutekan. Okey. So nanti 7:30 cikgu masuk balik. Ada nanti balik 7:30? Okey. Alright. Dan nanti kita lihat ya.
Ani tu pernah kata, kalau tu ada pon nak beri motor ni, ya pergi ada nak buka motor, ya dah buka motor. Cici, yang mana tu yang nak kita main motor? Ia tu ramah tak kuat, tapi kan naro lah. Naga, 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 panah, panah, naga ni cik tu, naga orang tu tak cik tu, anak naga tu beri, beri tak. Or malu malah, sama si, or biasa nak buat tu patkan, ha? Eh, adi yang ada biasa nak buat la gara wangi kerja, awu malu malah, mana mana dia koi pulung buat pun tu tu apa kerja? Apa nak biasa nak buat dia free kan? Eh, apa itu orang? Yang mana tadi ni? Awu macam ada biasa aja sih, ha?
And then, at your screen got a meeting, what is this? Removing meeting. Okay, sekarang ni kan ada 3 minutes lagi kan? So, kita cikgu stop sini, nanti masuk balik. Okay? Just